Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan membahas receiver RC truck ini. Ini saya minta modulnya karena saya ingin mencoba atau membuat receiver dan transceiver. Oke, kalian lihat ini tipenya TY-FY-004R. Ini saya diberi mati total. Dan setelah saya cek-cek, ini merupakan regulator 7805. Dan di sini ada regulator 3,3 volt. Karena ini mati total, ada dua kemungkinan. Mikrokontrolernya yang mati atau regulatornya yang rusak. Karena ini saya yakin regulator 3,3 volt, jadi saya lepas saja. Tipenya beda, tidak ada di pasaran, jadi saya ganti yang di pasaran saja. Kalian lihat yang saya lepas. Jadi setelah saya lepas regulator 3,3 voltnya, saya ganti dengan yang umum, yaitu AMS117 3,3 volt. Ini AMS117, mungkin tidak terlihat. Terlihat bro, AMS117 outputnya 3,3 volt. Kalian lihat pin-pinnya di sini, cara penyolderannya. Kalian lihat, dan satu kabel saya langsungkan ke aslinya. Oke bro, kita coba saja. Ini di aplikasinya sebagai lampu depan, jadi saya menggunakan LED saja. Kemudian ini motor untuk maju mundurnya. Oke, saya buktikan menggunakan meter saja. Oke, saya ukur tegangannya saja pada output motor. Oh ya, kalian perhatikan untuk yang baru belajar seperti saya. Jadi bila transmit kita nyalakan dan receive tidak ada komunikasi, dia tetap berkedip. Oke, saya matikan lagi. Kemudian karena ini aslinya catunya menggunakan tegangan 7,4 volt, saya menggunakan tegangan 7,2. Ini positif, jangan sampai terbalik karena tidak ada pengamannya. Ini negatif, kalian harus recheck dan recheck. Sudah berkedip. Dia akan berkedip terus selama belum ada pasangannya. Oke, saya nyalakan. Ya, sudah mantap, sudah bisa komunikasi. Oke, saya ukur tegangan di motornya. Tegangannya 0 untuk membuktikan bahwa ini sudah bisa. Kalian lihat. Oke, saya buktikan ini tegangan motornya. Saya coba gas. Tegangan minus 6,6. Saya coba mundur istilahnya. Plus 6,6. Jadi ini sudah bekerja. Oke bro, kesimpulannya bila kalian mengalami mati total, kalian cari saja regulatornya seperti yang saya tunjukkan di awal. Kalian ganti saja dengan tipe yang ada di pasaran. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.